Kalau kita ditangkap di rumah dalam kasus narkoba, apakah kalau ada mobil di rumah atau motor diambil juga jadi barang bukti? Tidak begitu, teman-teman ya. Barang bukti yang disita atau diambil oleh polisi itu adalah barang yang ada kaitannya dengan tindak pidananya. Kalau Anda ditangkap kasus narkoba, jadi yang dibawa menjadi barang bukti adalah barang yang ada kaitannya dengan narkoba itu gitu. Kalau nggak ada kaitannya, tidak boleh dibawa, tidak boleh dijadikan barang bukti. Dan satu lagi, barang bukti yang disita itu akan dibawa ke pengadilan, itulah tujuannya. Dan kalau disita harus ada penetapan dari ketua pengadilan negeri. Jadi tidak sembarangan menyita barang. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share. Mejuah-juah kita kerinah.